Assalamualaikum. Oke, berjumpa lagi. Di video kali ini saya mau unboxing IP kamera Indar Statik DPD. Ini dari Bardi, guys. Oke, di sini saya mau unboxing apa aja yang ada di dalam box ini. Oke, di sini saya mendapatkan dengan harga 200 ribuan. Ini yang versi terbaru, guys. Oke, di sini ada buku panduan dari Bardi. Oke, tidak ada apa-apa di dalam box. Oke, di sini kita mendapatkan adaptor. Juga kabel micro USB, guys, yang bentuknya seperti kabel charger gaming, guys. Oke, kita singkirkan dulu. Oke, kita kembali ke pemeran utamanya, yaitu si CCTV-nya. Oke, seperti ini tampilannya. Oke, di sini kita tidak mendapatkan baut atau mur untuk sebagai cantolannya. Oke, seperti ini tampilannya. Dan di sini kita bisa mengaturnya sesuka hati. Ini untuk kameranya 2 megapiksel dan di belakang ini ada speakernya, guys. Dan ini slot micro SD maksimal 128 GB. Dan di sini Bardi berkolaborasi dengan Tokopedia. Jadi ini CCTV yang bersubsidi, guys. Oke, ini hanya hiasan dan ini tombol resetnya untuk pairing. Jadi kita setiap pairing kita harus menekan tombol resetnya, guys. Oke, seperti ini tampilannya. Dan di sini untuk mengaitkannya dengan baut. Oke, nanti di video selanjutnya saya akan mereview CCTV ini, guys. Apakah recommended dengan low budget? Kalau melihat harganya, ini sangat recommended sekali, guys. Tapi ini tipe statik, tidak bisa bergerak seperti hanya yang tipe sebelumnya si PTC. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum.